Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali bersama saya Cikgu Rifa di sini. Okey, kali ini cikgu nak buat perkongsian satu tajuk daripada matematik tahun 6, iaitu tajuknya adalah tajuk ruang, iaitu nak kira perimeter dan luas. Ingat tak macam mana cara kita nak kira perimeter dan luas rajah? Okey, jom kita belajar sama-sama dengan saya. Jom. Okey, ini ada satu soalan saya ambil daripada buku matematik tahun 6, iaitu muka surat 141. Okey, jom kita buat sama-sama dengan saya. Okey, soalan yang pertama ialah ada satu rajah yang bergabung, iaitu rajahnya bentuk dua dimensi, iaitu segitiga. Okey, ini satu segitiga dan satu lagi yang kecil ini pun segitiga bersudut tegak. Okey, kita baca soalan ni. Rajah menunjukkan gabungan dua segitiga bersudut tegak panjang QR. Okey, ini ada ceritanya di sini, kita boleh gariskan. Panjang QR adalah dua kali panjang ST. Daripada ayat ini, kita boleh carikan mana satu QR. Okey, QR-nya di sini. QR-nya diberitahu QR-nya panjangnya adalah 16 cm. Lepas tu, ayat ni dicakap lagi. QR ni adalah 2 kali panjang ST. Kita cari mana ST. Okey, di sini adalah ST. Tapi kita tak tahu berapakah panjang ST. Macam mana kita nak tahu? Okey, caranya daripada ayat ini, Mas, dia kata QR ni 2 kali panjang ST. Okey, 2 kali panjang ST. Maksudnya berapakah ST darab dengan 2? Okey, berapa ST darab 2 dapat 16. Itu maksudnya. Okey, berapa panjang ST ni tak tahu, darab dengan 2 dapatlah 16. Itu maksud ayat ini. Jadi agak-agaknya kita boleh congak tak? Apakah nilai ini? Nombor apa darab dengan 2 dapat 16? Dapat tak? Okey, iaitu 8. 8 darab 2 kan 16. So jawapannya kat sini adalah panjang ST-nya adalah 8. Okey, saya tulis kat sini 8 cm. Okey, faham? Itu step pertama. Lepas tu, kita baca lagi soalannya. Hitung perimeter. Perimeter ke perimeter ke tak kisahlah, asalkan dia perimeter ataupun perimeter. Ingat nak kira perimeter? Perimeter adalah kita tambah keliling rajah tu. Okey, kalau gambar tu bergabung, yang kat dalam tak perlu ditambah. Maksudnya macam ini. Ini segitiga ni dia bergabung dengan segitiga kecil, kan? Jadi dia bertemu ni. Okey, bergabung bertemu ni kita tak perlu kira. Yang dalam tak perlu kira. Kalau perimeter tu dia tambah keliling sahaja. Okey, tengok anak panah saya. Saya start daripada sini. Saya tukar jat, warna. Okey, jalan dari sini ke sini, lepas tu ke sini dan ke sini. Okey, itu maksudnya keliling. Jadi kita tambah je semua ukuran yang ada kat situ. Okey, saya bulatkan. 12, 16, 6, 8 dan 10. Itu perlu ditambah. Jadi macam mana kita nak tulis? Okey, caranya kita tulis macam ini. Kita tulis perimeter sama dengan kita tambah semua ini. Okey, katakan saya nak ambil 16 dulu. Okey, saya dah potong 16. Maksudnya saya dah guna 16 tambah dengan 12 cm, tambah lagi dengan 10 cm, tambah lagi 8 cm. Okey, tambah lagi dengan 6 cm. Okey, macam mana nak kira? Kita tukarlah kepada bentuk lazim. Bila kita tukar bentuk lazim, jawapannya akan dapat 52 cm. Maka kita dah jawab satu soalan di sini. Dia tanya perimeter.
Okey, sekarang jangan stop lagi sebab dia kata nak luas. Luas dalam cm persegi. Okey, jom kita kira luas pula. Okey, tadi kita dah kira perimeter, sekarang ni kita nak kira luas. Bariskan dah. Okey, macam mana kita nak kira luas? Okey, senang sahaja. Okey, luas, kalau kita nak kira luas, kena ingat formula. Formula apa kita nak guna di sini? Kita tengok bentuk apa soalan tu bagi. Okey, ini bentuk segitiga. Dua-dua ni segitiga kan? Jadi, kita kena guna satu formula luas segitiga. Ingat tak luas segitiga? Luas segitiga ialah, okey, saya tulis dulu di sini, luas segitiga. Okey, sekejap. Sebelum tu, kita ada dua gambar. Apabila kita ada dua gambar kat sini, walaupun gambar yang bentuk yang sama, tapi kita nak mudah, kita namakan, kita labelkan bentuk segitiga ini. Jadi kita bagi nama dia, bagi nama yang mudah-mudah aja. Okey, contoh saya bagi nama dia kat sini ialah A. Okey. Segitiga yang kecil tu saya namakan dia B. Jadi sekarang kirakan luas A. Jadi kita tulis macam inilah, luas A. Ha, apa dia formula kita nak guna? Formula luas segitiga. Okey, formula luas segitiga yang biasa saya guna 1/2 darab tapak, okey, darab tinggi. Ada anak murid saya tanya, cikgu kalau tak nak guna 1/2 darab tapak darab tinggi, boleh tak nak guna 1/2 darab panjang? Okey, saya tulisnya panjang darab lebar. Okey, ada juga anak murid saya tu guna yang macam ni. Pun boleh, tak kisah, asalkan dia ada 1/2 ini. Kalau guna 1/2 darab tapak darab tinggi ni, kita kena kenal pasti yang mana satu tapak, yang mana satu tinggi. Okey. Okey, biasanya tapak tu dia adalah bergaris melintang. Yang tegak berdiri tu adalah untuk tinggi. Okey, jadi kita boleh tengok yang mana satu. Kita tengok A dulu. Gambar A yang melintang ini, ini. So ini adalah, okey, tapak tegak berdiri untuk gambar A. Ini dia tinggi. Okey, jadi bila kita dah tahu mana tapak, mana tinggi, kita masukkan dalam formula ini. Okey, jom kita buat sama-sama. 1/2 darab tapak. Tapak dia berapa tadi? 16 cm. Okey, darab tinggi. Tinggi berapa? Tingginya ini 12 cm. Okey, macam mana pula ni nak kira kan? Ha, macam ni kalau kita dah jumpa pecahan, kita ada pecahan maksudnya kita boleh potong. Potong, pemasukan ke, kecikkan ke, ha, tak kisahlah nama yang namanya berlainan tapi maksudnya sama je. Okey, kita potong. Kita tengok bawahnya 2, maka kita boleh gunalah sifir 2. Okey, dalam sifir 2 ada tak 16? Dalam sifir 2 ada tak 12? Ha, betul tak? 16 pun ada, 12 pun ada. Jadi, jangan pilih dua-dua, pilih salah satu sahaja. Tipsnya untuk mudahkan, kita potong nombor yang besar. Okey, kat sini nombor yang besarnya adalah 16 cm. 12 cm ni kecil kan? Jadi, kita ambil 16 cm. Kita pilih satu je ya, dengan nak potong dengan dua. Jangan ambil dua-dua ni. Okey, so kita potonglah dia. Jadi, dua tu adalah yang pertama. 16 tu adalah yang ke 8. Okey, bila bawahnya 1, kita biarkan sahaja. Kita darab atas je. 1 darab 8, 8. 8 darab 12 adalah berapa? 96 per 1 ataupun boleh ditulis 96 cm. Cm apa? Cm persegi. Okey, dua kecil ni. Anak murid saya tanya, cikgu, dua kecil tu kenapa dua kecil? Okey, dua kecil tu sebab kita darab dua benda iaitu tapak dengan tinggi. Okey. Seterusnya ialah kita kira luas B pula. Okey, ini gambar B.
jom kita buat sama-sama dengan saya. Okey. Luas B bentuknya segitiga juga, jadi kita guna-guna formula yang sama, 1/2 darab tapak darab tinggi. Saya hanya tulis short form saja kat sini, T. T itu untuk tapak dan satu lagi T itu untuk tinggi. Okey. 1/2 darab tapak. Tapaknya yang mana? Yang ini 8 cm. Yang melintang ni tapak dia. So tertulislah dia 8 cm. Darab tinggi yang tegak berdiri. Tegak ini adalah 6 cm. Jadi kita bolehlah potong. Potong menggunakan sifir 2 di situ. Kita guna nombor yang besar, iaitu ambil nombor 8. Okey, so yang ke ini kita boleh potong menjadi 1. Okey, lepas tu kita potong lagi adalah sifir 2 juga, tapi 8 tu adalah yang keempat. So kita tulislah 4. Bila bawahnya 1 macam biasa, kita darab atas, lepas tu darab lagi 6. So kita darabkan 1 darab 4, 4. 4 darab 6, 24. So jawapannya adalah kat sini 24/1, atau boleh ditulis adalah 24 cm/. Okey, itu luas B. Tadi kita dah kira luas A. Jadi kita kena kirakan jumlah semua, jumlah luas. Okey. Yang A tadi adalah 96 cm/. Kita dah kira tadi kan? Lepas tu kita tambah yang ini 24 cm/. Okey, kira macam biasalah, 6 tambah 4, 10. 1 ke atas jadilah 120 cm/. Maksudnya gambar rajah itu mempunyai luas keseluruhannya adalah 120 cm/. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, jom. Okay, ini soalan B. Saya baca soalan. Elisa membuat projek reka untuk bersama rakannya dengan menggunakan komputer. Okay, bentuk gabungan yang manakah mempunyai perimeter dan luas terkecil? Okay, faham tak maksud soalan ini? Soalan ini tanya gabungan manakah yang mempunyai perimeter dan luas terkecil. Okay, dia ada dua gambar kat sini. Gambar pertama yang ini, dan ini adalah gambar yang kedua. Jadi yang mana yang paling kecil? Kalau kita tengok pandang macam tu, kita dah nampak kan yang paling kecil tu mestilah gambar pertama kan. Jadi dalam matematik ni kita kena buktikan kenapa, macam mana dapat gambar pertama ni paling kecil daripada yang kedua. Okey, jom kita buat sama-sama cara nak buktikan kita pilih gambar pertama ni yang mempunyai perimeter dan luas terkecil. Okey, jom. Okey, jom kita kira perimeter dahulu. Okey, ingat kan, perimeter adalah tambah keliling gambar rajah itu, tak termasuk yang dalam, kat luar sahaja. Okey, kita pastikan yang mana kita nak lalu. Okey, di sinilah kita nak lalu, di sini, di sini, di sini dan di sini. Okey, jadi kita kena pastikan semua ada ukuran panjangnya, ukurannya. Okey, kat sini ada 10 cm ada, 7 cm ada, 8 cm ada. Okey, ini yang tak ada. Yang tak ada ni kita kena tahu. Okey, boleh tahu tak berapa? Okey, ini kan segi empat tepat, dia mesti sama yang di sebelah sini. Okey, yang belah kanan ni dia akan sama di sebelah kiri. So kita tulis sini 7 cm. Jadi kita nak kirakan juga dia, dan 6 cm. So kita boleh kira. Jom kita kira perimeter sama-sama dengan saya. Okey. Saya nak ambil 10 dulu. Okey, saya tandakan ini saya dah ambil 10 cm. Tambah 7 cm. Tambah lagi 8 cm. Tambah lagi 7 cm. Tambah lagi 6 cm. Okey, jadi kita total jumlahkan dia. Nak guna bentuk lazim pun tak apa, nak congak-congak pun tak apa. Kita akan dapat jawapannya ialah
38 cm. Okey. Lepas kita kira per meter, kita kena kira luas. Okey, jom kita kira luas pula. Okey, nak kira luas, kita bagi nama dahulu kepada gambar ini. Kita bagikan yang segi tiga ni, kita bagikan nama dia A. Okey, tak nampak, saya tukarkan warna A. Lepas tu, yang segi empat tepat ini, kita namakan dia B. Okey, jom kita kirakan luas A dahulu. Okey, luas A ni, ini adalah bentuk segitiga. Jadi, kita guna formula 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, jom kita tengok yang mana satu tapak. Tapak kat sini adalah yang melintang. Okey, mana melintang? Di sini melintang. Berapakah panjang ini? Panjang ini sama juga dengan panjang di bawah. Bawahnya 8. So, di sini adalah 8 cm. Tapaknya 8 cm. Yang tinggi adalah tegak berdiri, iaitu 6. 6 ni tinggi. Okey, yang ini tapak. Okey, faham eh? Jadi, kita masukkan dalam formula ini 1/2 darab tapak. Tapaknya adalah 8 cm. Darab tinggi, tingginya 6 cm. Okey. Jadi, bila ada pecahan ni, maksudnya kita boleh potong. Okey, potong dengan menggunakan sifir 2. Kita pilih nombor yang besar. Okey, dalam sifir 2 ada tak 8? Ada kan? Iaitu yang keempat. So, kita potong. Potong ni jadi 4. Sini akan jadi yang pertama. Jadi, bila dah bawah 1, kita darab atas sahaja. 1 darab 4, 4. 4 darab 6, 24 cm per segi. Okey, settle untuk luas A. Kita kira luas B pula. Okey, luas B. B tu adalah bentuk segi 4 tepat. Okey, kalau segi 4 tepat, dia tak sama dengan formula luas segi 3. Dia adalah panjang darab lebar. Okey, formula dia panjang darab lebar. Panjang biasanya yang melintang, lebar tu biasanya yang tegak. Okey, kat sini bawah ini adalah panjang, saya namakan P. Yang tegak ni adalah L, lebar. Okey, panjang lebar. Jadi kita masukkan dalam formula 8 cm darab dengan lebar dia 7 cm. Kita boleh kira 8 darab 7 adalah 56 cm. Cm apa? Cm persegi. Jadi, last kali kita kena buat apa? Jangan stop lagi. Sebab dia ada dua gambar kat situ, A dan B. So, kita jumlahkan dia. Okey, saya tulis di tepi ini sahaja jumlah. Okey, harap nampak. Kita ambil jumlah A 24 cm persegi. Okey, kita tambah dengan 56 cm persegi. Tambah lagi 56 cm persegi. Kita totalkan macam biasa, 4 tambah 6, 10, tambah lagi 1, jawapannya adalah 80 cm persegi. Jadi, yang tadi, perimeter, ingat tak perimeter yang kita kira sama-sama tadi? Okey, perimeter yang kita kira sama-sama tadi. Perimeter tadi, okey, perimeter tadi kita dapat adalah 38 cm. Luas pula kita dapat 80 cm persegi. Okey, jadi kita nak bandingkan betul tak gambar pertama ni lebih kecil daripada gambar kedua.
Okey, settle gambar pertama. Kita tengok gambar kedua. Okey, jom kita kira sama-sama. Okey, jom kita kira gambar yang kedua ini. Kita kira permiternya dahulu. Okey, kita perhatikan ada tak ukuran yang kita tak ada, bahagian yang kita tak tahu. Okey, kita nak lalu di sini. Okey, kita tambah sini. Tambah di sini. Okey, ni 2 cm. Tambah yang tegak ni 5 cm. Lepas tu dia pergi ke bawah ni 8 cm. Lepas tu dia pergi tegak ni 5 cm. Lepas tu ini 2 cm. Lepas tu pergi ke atas ni 10 cm. Okey. Kat dalam ni? Kat dalam ni jangan ambil. Ini dalam. Kita tak perlu ambil yang dalam. Okey, so kita tambah di luar sahaja. Jom kita kira sama-sama dengan saya. Okey, perimeter. Perimeter kita ambil 10 cm. Okey, saya pergi ke sini, tambah lagi 10 cm. Tambah 2. Tambah lagi 5. Tambah lagi 8. Tambah lagi 5 cm. Dan tambah lagi 2 cm. So kita boleh tambah macam biasa. Nak buat bentuk lazim pun tak apa. Nak congak terus pun tak apa. Jawapannya ialah berapa? Okay, jawapannya ialah 42 cm. Okay, kat sini kita dah nampak dah. Ini perimeter gambar pertama 38 kan? Kat sini 42. Jadi dah terbukti dah perimeter. Memang gambar pertama tu adalah terkecil daripada gambar yang kedua. Okey, jom kita tengok pula kalau luas. Adakah luas gambar pertama lebih kecil ataupun gambar yang kedua lebih besar? Okey, jom kita kira luas pula. Okey, kita kira luas gambar yang kedua pula. Okey, gambar kedua ni dia ada 3 bentuk di sini. Okey, jadi kita labelkan dahulu, namakan dia dahulu. Kita bagi kat sini A, ini B, ini C. Okey, jadi kita nak kira A dahulu. Okey, luas A. A tu bentuknya adalah segitiga. Jadi kita guna 1/2 darab tapak. Okey, darab tinggi. Ingat tak tapak yang macam mana? Tapak tu garis melintang, tinggi tu garis tegak. Okey. Di sini kita nampak tapaknya di sini. Berapakah tapak ini? Okey, tengok ah. Ini kita boleh nampak kat sini. Antara sini ke sini dia dah bagi dah, iaitu 4. Okey. Daripada sini ke sini adalah 2. Jadi semua sekali 4 tambah 2 adalah 6 cm. So kita boleh tulis tapaknya adalah 6 cm. Tingginya yang tegak berdiri. Okey, jangan guna yang sengit ni. Sengit tak guna ya. Itu bukan tinggi. Tingginya adalah tegak. Okey, tingginya adalah 8. So kita tulislah 8 cm di sini. Okey, macam biasa kita potong. Cari nombor yang besar yang senang untuk kita potong, iaitu 2 dengan 8. Dalam sifir 2, 2 tu adalah yang pertama, 8 tu adalah yang keempat. Okey, settle. Bila bawahnya dah 1, senanglah kita kira atas sahaja. 1 darab 6, 6. 6 darab 4, 24 per 1. Okey, asal dia 24 per 1. Tapi kita boleh tulis 24 cm persegi. Jangan lupa. Okey, sekarang ni kita tengok luas B. Okey, anak murid saya tanya cikgu, kenapa luas A ni macam bentuk A ni dengan bentuk B sama? Okey, betul tak? Sama. Jadi kita tengok
ukuran dia. Kita pastikan tengok ukuran. Okey, tinggi dia 8, tapak dia pun 6, ni pun 10, sama dengan yang A kan. Jadi kita tak perlulah kira lagi. Cuma kita tulis sini luas B sama dengan luas A. Sebab dia sama. Maksudnya kalau dah sama berapa? Kita ambil jalan terus sini. B itu adalah 24 cm persegi. Okey, ni untuk luas B. Serta tak perlu kira dah luas B sebab dia sama dengan luas A. Jadi sekarang ni yang tinggal adalah luas C. Okey, jom kita kira luas C sama-sama. Okay, luas C. Okey, kenal pasti dulu C tu bentuk apa. Ha ni, C ni bentuk apa? C ni adalah bentuk segi empat tepat. Okey. Jadi formula dia sama juga yang macam tadi. Panjang darab lebar. Panjang, saya tulis P sahaja, darab lebar. L tu untuk lebar. Okey, panjang biasanya yang melintang, lebar tu yang tegak. Okey, jadi mana satu yang melintang? Melintangnya sinilah. Yang tegak ni, tegak dia berapa ni? Tegaknya adalah 5 cm. So kita masukkan dalam formula 8 cm darab dengan 5 cm di sini. Okey, 8 darab 5 adalah 40. So tulis 40 cm. CM apa? CM persegi. Jangan lupa. Okey, luas A kita dah tahu, luas B kita dah tahu dan luas C pun kita dah tahu. Dan yang perlu apa lagi kita perlu buat? Jangan lupa, iaitu kita kena tambahkan semua luas untuk gambar yang kedua. Jadi, saya kira kat sini jumlah luas. Okey, sebab kita nak kena tambah. Kita ambil luas A iaitu 24 cm persegi. Lepas tu kita ambil B sebab sama je. Kita ambil je 24 cm persegi. Dan yang terakhirnya adalah luas C iaitu 40 cm persegi. Okey. Okey, dari sini kita dah dapat jawapan. 4 tambah 4, 8 tambah 0, 8 lah. Okey, ini 4, 4, 8. 88 cm persegi. Okey, jadi perimeter, saya dah tulis ni perimeter gambar yang kedua adalah 42 cm. Dan luas untuk gambar kedua adalah 88 cm persegi. Ini yang saya kotak kat sini adalah untuk perimeter gambar pertama dan luas gambar pertama. Jadi, betul tak kita kata tadi gambar pertama lebih kecil? Sebab dah nampak dah gambar pertama tu kecil je saiznya kan. Sekarang dah terbukti, inilah terbuktinya bahawa gambar pertama tu lebih kecil. Okey, settle soalan B. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Saya kongsikan cara bagaimana nak kira soalan A dan soalan B. Okey, kalau rasa video ini bagus, jangan lupa subscribe channel Cikgu Rifa. Okey, bye. Kita jumpa lagi pada video seterusnya. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat pada semua dan jangan lupa like, share dan komen. Serta jangan lupa subscribe channel Cikgu Rifa. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita berjumpa lagi.